Ya, Anda masih bersama saya Krisanti Seputar Bandung Raya. Malam pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung menetapkan nomor urut 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten Bandung. Pasangan calon Sahrul Gunawan, Gun Gunawan mendapatkan nomor urut 1, sementara pasangan calon Dadang Supriyatna Ali Syakib mendapatkan nomor urut 2. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumedang akhirnya menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung menetapkan Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan serta Dadang Supriyatna dan Ali Syakib menjadi calon bupati dan calon wakil bupati Bandung periode 2024-2029. Setelah ditetapkan, kedua pasangan calon berkesempatan langsung untuk mengambil nomor undian. Suasana para pendukung kedua pasangan calon langsung bergemuruh saat pasangan calonnya membuka nomor urut. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bandung, Syamzamiat Nur Syamsi, setelah pengundian dan penetapan nomor urut pasangan, tanggal 25 September akan mulai kampanye dan pada tanggal 27 November 2024 akan digelar pencoblosan. Adalah kegiatan pengundian dan penetapan rapat pleno terbuka, pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah KPU Kabupaten Bandung sudah selesai melaksanakan rapat pleno terbuka terkait penetapan pengundian dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung yang alhamdulillah berjalan lancar, aman, penuh persahabatan. Setelah penandatanganan berita acara pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon dan alhamdulillah kita KPU Kabupaten Bandung pada saat tadi pengundian nomor urut satu bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah Bapak Haji Sahrul Gunawan SLMAG yang berpasangan dengan Bapak Haji Gunigun Gunawan SSI PPSI. Setelah itu KPU Kabupaten Bandung langsung melakukan deklarasi damai bersama kedua pasangan calon dengan melakukan tanda tangan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.